Sumpah saya ngantuk lelah ya. Tapi mau gimana pun, tapi saya akan tetap semangat untuk menemukan guru. Walaupun pagi udah jam 4:30 ini. Waktu pun udah mau terang, nanti lagi pun mau terang ya. Tapi saya akan tetap semangat untuk mencari guru. Walaupun ngantuk, lelah, lesu dan capek. Tapi kita demi guru, kita jangan menyerah dan jangan patah putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama saya Om Ijo Handsome di channel yang sama yaitu Suara Langit. Dimana tadi malam kita itu masih menjumpain kalian untuk menemui pasukan merah, tapi jawabannya ya gitu ya gitu ya gitu. Tapi di sini kita akan mencoba untuk gimana caranya kita bisa menemukan mereka dengan membawa guru. Di sini saya akan coba untuk mencari mereka, jika ketemu saya akan membujuk mereka dan berkata dengan mereka, janganlah kalian itu selalu menahan guru kami gitu. Saya akan berkata itu kepada mereka. Jadi buat para sahabat sedulur saya dimanapun kalian berada, ikuti terus perjalanan saya, ikuti terus misi-misi saya, apa yang akan saya lakukan dan apa yang akan saya pertanyakan dengan si beliau-beliau yang merah-merah itu. Semoga tidak akan terjadi apa-apa sama saya. Salam hormat saya kepada guru besar Padepokan Sendang Sejagat Mamas Karyo. Salam cinta, salam sayang, mater mbak ter dimanapun kalian berada. Saya doakan sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kita di sini bakalan sholawatan untuk melengkapin perjalanan kita, melindungi perjalanan kita. Semoga perjalanan kita selalu diridhoi kepada Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau kariha hafiruna. La ilaha illallah wajanabudu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafiruna. Bisari robbil iqad badanuruhul a'la faya hubba jabadram di zakali mayuksla. Bisari robbil iqad badanuruhul a'la faya hubba jabadram bizakalima yusla. La ilaha illallah wajanabudu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafiruna. Ana rots bihil akwan syarqo wa magriba wa alu sama khulu lahu marhaban a'la. Ana rots bihil akwan syarqo wa magriban wa alu sama khulu lahu marhaban Allah. Alhamdulillah salawat terus bersalawat dimanapun kita berada, karena salawat melindungi perjalanan kita, melindungi misi-misi kita. Walaupun di jam segini saya akan tetap semangat, walaupun mata ngantuk, udah capek dan lelah, dan ya belum ada saya pulang ya guys, dari waktu guru dibawa hingga saya lab bertemu dengan dia, dan ini saya lanjut lagi untuk
mencari mereka, tapi kita harus tetap semangat. Tapi saya haus juga, saya harus minum guys. Saya harus minum. Ya, saya minum dulu baru kita jalan ya. Di sana tuh ya guys, tengok. Itu di sana tuh sawit-sawit yang kita datangnya tadi malam ya. Jadi kita akan jalan mencari mereka ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kenapa kamu lagi yang jumpa saya? Saya kan itu ingin ketemu guru saya. Kamu selalu mengganggu ketenangan kamu. Saya nggak pernah mengganggu ketenangan siapapun dan saya tidak akan pernah untuk mengusik siapapun. Yang saya inginkan guru saya, yang inginkan itu hanyalah pelindung kita yang mempunyai padepokan. Seharusnya kalian itu jangan seperti itu. Dan saya sempat dengar setelah ketemu kamu tadi malam, ternyata Ewon itu diserang oleh teman-teman kamu. Maksudnya gimana? Kamu bilang gurumu pelindung kalian, pelindung kamu, melindungi padepokan. Sementara kami sedang melindungi guru. Iya, kami tahu. Tapi kalian udah membawa guru kami, udah menjadi gantinya dia supaya kami aman. Tapi kenapa kalian itu masih menyakiti teman kami? Apakah penjelasan saya tidak cukup? Saya udah tahu penjelasan kalian. Tapi itu semua belum cukup kalau kami belum jelas-jelas melihat di mata kepala kami. Dan netizen ini pada banyak yang bilang kami pun ingin melihat. Jangan kayak sadis itu untuk sadis. Kalian bilang kami tidak sadis. Sungguh dan benar saya katakan, guru kalian sedang baik, tidak ada masalah. Guru kami baik, tidak ada masalah. Omongan bisa aja menjadi perkataan, percayalah. Tapi dalam kita melihat ke sana, kita apa tahu guru kita itu baik-baik apa tidak. Terus kenapa kamu lagi menghalangi saya di pagi ini? Apa teman-teman kamu masih ini? Saya tidak menghalangi. Saya hanya mengawasi daerah. Saya tahu kalian terus akan memaksa dan mencari guru kalian kemana berada. Kami sebagai kesatria dan sebagai murid guru kami akan tetap selalu berusaha gimana caranya kami bisa membawa pulang guru kami. Itu aja yang kami minta. Betapa setianya murid Karyo. Kami selalu setia dan kami tidak akan mengkhianat. Bagus. Jangan-jangan kalian tuh merencanakan ini. Ada. Percayalah anak muda. Kami tidak akan mengganggu dan. Saya heran ya kan. Rusak. Orang ini bertiga tapi kemampuannya luar biasa. Saya tahu kali ini kedatanganmu tidak baik. Enggak, saya datang kemari itu baik-baik aja. Enggak pernah saya datang kemari dari masalah apapun. Saya ingatkan anak muda, jangan coba-coba menyerang. Enggak, saya enggak pernah menyerang. Karena datang sini pun saya baik-baik kok. Iya, saya datang kemari bagus-bagus. Datang ke sini saya sopan, tidak ada untuk mencari masalah sedikit pun. Ini sudah pagi. Sebaiknya kalian pergi. Pergilah kalian. Menjauhlah. Gimana kami mau pergi sedangkan keadaan guru kami aja kami enggak tahu. Kami suruh pergi tapi kami enggak tahu guru kami itu gimana keadaannya.
guru kalian saya sudah buat kembali saya katakan bahwasannya karyo guru besar kalian itu sedang baik-baik saja, percayalah, janganlah membuat onar dan janganlah coba-coba untuk menyerang saya. Ya. Kurang puas kalian. Kurang puas. Saya sudah katakan anak muda, jangan coba-coba menyerang. Saya enggak pernah menyerang jika kalian enggak licik. Kurang puas kalian menyiksa guru, membawa guru kami. Sekarang kalian mau menyakiti kesatrianya. Pergilah. Sampai mati pun saya gak akan pernah pergi, kamu tahu. Pergilah. Tidak akan. Saya akan mencoba untuk memanggil pelindung saya. Dan akan memanggil pelindung saya. Silahkan. Silahkan. Gimana nanti, Jeng? Saya harus memanggil Rahul atau gimana? Karena saya belum tahu ini Rahul mampu. Enggak sanggup, dia langsung mental. Sudah saya katakan anak muda, kembalilah, jaga padepokan kalian baik-baik. Dan saya ingatkan sekali lagi, guru kalian sedang dalam keadaan baik. Ya baik menurut kamu, kamu tidak tahu guru kami sekarang kami. Saya tahu kalian betapa setia terhadap guru kalian. Berbahagialah karyo mempunyai murid setia seperti kalian. Sampai mati pun saya akan tetap menjaga guru saya dan akan tetap setia kepada guru saya. Ada yang ingin kami selesaikan kepada karyo. Dan kami tidak berniat untuk membunuhnya. Tapi apabila dia ingin membunuh kami, tapi guru saya enggak, guru saya enggak pernah selicik kalian untuk membunuh ataupun menghabisi, karena guru saya tidak itu pernah. Kebiasaan yang kalian lakukan. Kami tidak pernah membunuh, melumpuhkan lawan dan mematikan. Kami enggak pernah melumpuhkan lawan dan mematikan. Jika dia tidak bisa diajak, apa harus kami iblis kami biarkan hidup, ataukah iblis harus kami biarkan untuk berkeliaran? Jika tidak bisa disadarkan, tidak bisa ditobatkan, seharusnya kami berpikir di situ. Kamu ingat kata-kata saya dengan baik. Apabila suatu masa karyo guru kalian pun bersaksi kepada kami, akulah orang pertama akan tunduk di hadapannya. Saya pergi aja. Saya akan kembali lagi. Pergilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tidak sanggup, Rahul pun tidak sanggup. Mereka benar sadis, benar luar biasa. Kerisi dan mereka itu tidak bisa kita apakan. Kamu juga. Saya tetap khawatir sama guru. Tapi setelah ini, saya akan tetap semangat apapun ceritanya. Dukun yang di sekitar-sekitar sini akan saya cari, karena dukun
dukun-dukun ini pun pasti banyak yang akan tahu. Siapa yang tidak kenal sama mereka, pasti banyak yang kenal mereka. Jadi buat para sahabat netizen dimanapun kalian berada, itulah perjuangan kesatria yang akan selalu setia kepada gurunya, yang akan selalu sayang sama gurunya dan akan selalu mengabdi kepada gurunya. Walaupun kita ngabdi kepada Gusti Allah, terutama ya itulah Gusti Allah. Buat para sahabat dimanapun kalian berada, terima kasih banyak udah mengikuti perjalanan saya, udah mengikuti misi saya. Inilah perjuangan kesatria, inilah perjuangan saya. Walaupun masih udah pagi seperti ini, saya akan tetap semangat. Saya Om Jo Ensa mengucapkan baik. Terima kasih jika ada salah-salah kata saya yang menyinggung kalian, saya minta maaf. Saya Om Jo Ensa pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.